akhir. Ifet Dayo juga sedikit kecewa. Ini adalah highlightsnya. Kita saksikan bagaimana di separuh masa pertama beberapa percubaan. Seawal minit yang kedua, Gary Steven Robert membuat percubaan. City di bahagian kanan. Itu adalah tanda awal. Ada banyak percubaan yang akan berlaku sepanjang permainan ini. Dan seterusnya, Stuart Wilkins. Satu save yang cukup baik daripada Ashraf. Menidakkan jaringan daripada Stu Wilkins yang dibawa keluar di separuh masa kedua di kecederaan. Dan Melaka apabila mereka datang, bahaya bagi pasukan Sabah. Ini buktinya. Ifet Dayo, satu save yang baik, dikeluarkan on the line. Dan Emmanuel Lotti membuat satu cross ke tengah, dikeluarkan. Dan Sonny Nordi, set yang baik, save juga yang baik. Tiada yang mengawal Ifet Dayo untuk membuat tap in di minit ke-24. Memberikan Melaka selesa masuk ke dressing room, ke bilik persalinan dengan 1-0 di hadapan. Ifet Dayo Omosui. Separuh masa kedua, Melaka datang dengan aksi-aksi cukup hebat. Ini satu percubaan Emmanuel Otti yang diselamatkan oleh Dominic Tan, walaupun sudah menewaskan Khairul Fahmi Cik Mat. Sabah sekali-sekala datang. Dan ini adalah peluang ataupun jaringan saya kira daripada hantaran Alto Linus. Amri Yahya, first timer, memberikan gol penyamaan yang menggamatkan Stadium Likas Kota Kinabalu. Dan peluang daripada Farhan Roslan, berfikir sama ada ingin menghantar kepada Amri atau membuat percubaan. Mengambil keputusan untuk membuat percubaan. Save yang baik daripada Ashraf Omar. Hantaran daripada Umareng. Dan Taiki mengambil beberapa saat untuk membuat keputusan, dan sepakannya berjaya ditepis oleh Haziq. Dan ini dia, Irfan Semazail membuat through ball kepada Farhan Roslan yang menantikan, sabar menantikan Amri yang membuat satu sepakan bagi meletakkan Sabah 2-1 di hadapan di minit yang ke-90. Amri Yahya, what a goal daripada beliau. Dan tak habis lagi, selepas itu ada aksi-aksi daripada segi kad, dua kad merah dilayangkan.